Ini kalau sudah buka paper size, dia perlu buat macam calibration dia lah. Kalau nak buat calibration, first power on semua, buka ini. Ini hanya pertama kali lepas tukar kertas lah, untuk adjust size kertas dia. So contoh, you boleh letak roll you di sini. Roll dia, dia ada bagi kit untuk letak kit dia sama macam ni. Okay, lepas letak ini sini, tarik. Kamu tahu? Ayah. Tarik ke belakang, dia akan naik. So lepas letak kertas roll dari bawah, selit di bawah. Sini ada satu size adjust bagi dia fit. Lepas fit, okay, letak macam ni. So tekan ni. So saya belakang ada satu power switch. Power switch ni tutup, tekan button ini. Button ini tekan semasa power on. Hold button ni sampai dia mula print keluar. Step ini dia akan buat calibration size paper. Macam ini dia sudah siap setting paper punya size lah. Kalau tukar paper size lain, perlu repeat step ini. Okay, itu saja.